Sebelum Anda mengamalkan doa ini, pikirkan dulu baik-baik. Karena target yang Anda tuju akan benar-benar mencintai Anda, bahkan rela disentuh oleh Anda. Berikut adalah doanya. Jamalak ma fisnin masa fitsmis no'in asal fu'adi wizad widadi badrit tujaya zin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sahabatku yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Semoga para sahabat selalu diberikan kesehatan, barokah umur, barokah rezeki, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Para sahabat yang saya muliakan, kali ini saya akan membagikan sebuah doa pengasihan untuk memikat hati seseorang yang Anda cintai. Insya Allah doa ini sangat ampuh dan sudah saya buktikan keampuhannya. Silahkan para sahabat untuk membuktikannya sendiri. Amalkan dengan niat yang baik dan bersungguh-sungguh serta sesuai tata cara yang saya berikan. Dan juga syarat yang harus dipenuhi. Berikut adalah tata cara mengamalkan amalan ini. Pertama, kirim Fatihah terlebih dahulu pada target yang Anda cintai sebanyak 1 kali saja. Kemudian dilanjutkan dengan membaca istighfar sebanyak 33 kali. Kemudian membaca solawat sebanyak 100 kali. Dan dilanjutkan dengan membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 11 kali. Kemudian dilanjutkan dengan membaca doa pemikat hati ini sebanyak 1 kali saja. Agar target yang Anda cintai menjadi tergila-gila pada Anda. Dan syarat yang terakhir, silakan Anda subscribe channel ini agar doa pengasihan ini berhasil. Dan jangan lupa tulis qabiltu di kolom komentar. Berikut ini adalah doa yang harus Anda amalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Amalkan doa ini dengan istiqomah dan penuh keyakinan. Semoga doa ini bermanfaat dan saya doakan semoga berhasil. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.